Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hendar ICB. Kali ini teman-teman semua yang lagi kebingungan bikin soal bentuk Google Form, saya akan ngasih solusi karena di sini akan mudah dan tepat dan cepat. Nah ya, teman-teman. Pertama teman-teman untuk membuat soal Google Form, kita buka dulu di drive kita ya. Kita klik drive-nya. Ini bagi teman-teman yang kesusahan atau kesulitan. Nah, di sini kalau misalkan kita mau bikin folder terserah. Kalau kita mau langsung terserah, di sini ada tanda plus di sebelah kiri atas, teman-teman. Kita klik saja plus di sini. Nah, di sini ada Google Formulir. Nah, ada anak panah di sini. Kita tunjuk di sini. Nanti kita pilih langsung yang quiz ya, teman-teman. Karena kalau kita klik yang ini, nanti ada perbedaan, nanti saya jelaskan di prosesnya ya. Kita klik di sini, quiz kosong, teman-teman. Sambil menunggu teman-teman, di sini kita akan membuat soal dengan cepat Google Form tanpa ribet, tanpa capek, tidak menghabiskan waktu ya teman-teman. Nah, saya ganti dulu teman-teman judulnya ini. Misalkan di sini saya lagi megang buku nih teman-teman, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Penjas saja ya. Penjas. Oke. Saya klik di sini untuk formulir tanpa judulnya biar sama. Nah, udah, teman-teman. Nah, bagi teman-teman apabila saya akan menggunakan aplikasi teman-teman. Aplikasi online tapi gratisan. Perbayarannya juga ada. Ya, misalkan rekan-rekan punya silakan bayar ya, teman-teman. Pada aplikasi yang berbayar. Nah, pertama kalau misalkan belum punya aplikasinya, klik yang tiga titik ini teman-teman. Nah, di sini kita pilih dapatkan ada add-on. Nah, di sini teman-teman ya. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita di pencarian ketikan GPT ya, GPT, enter aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita pilih yang warna hijau teman-teman, yaitu GPT Quiz Generation for Formulir ya. Ini kita klik, kita install teman-teman. Kebetulan untuk komputer saya sudah install ya. Ini kalau sudah terinstall teman-teman, kita exit. Nah, kalau sudah di exit teman-teman, kita refresh teman-teman. Refresh yang ini teman, refresh saja. Nah, kalau sudah, kita tunggu sebentar, masih loading penyelesaiannya. Agak lambat juga teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita pilih tombol ini teman, add on nih. Kita pilih add on, kita pilih GPT Quiz Generation for Formulas. Nah, ini. Nah, pilih start teman-teman. Nah, sudah. Ini teman-teman aplikasi ini EA ini bisa segala macam soal teman-teman. Nah, di sini ada buku penjas dari saya memang buku penjas yang materinya tentang aktivitas permainan bola besar. Saya klik aja di sini ya. Buatkan soal tentang aktivitas permainan bola besar.
bola besar misalkan teman-teman ya. Di sini teman-teman pilih sama kita ini multi quiz ya. Terus di sini mau soalnya mau berapa teman-teman, misalkan saya soalnya mau 15 lah, 15 misalkan teman-teman ya. Atau biasanya soalnya 30 atau 40, terserah ini bisa. Untuk optionnya karena ini buku SMP ya, saya megangnya berarti optionnya 4 ya. Untuk pilihan optionnya itu alfabet, nah jawabannya 1 teman-teman ya. Terus untuk modelnya di sini ini yang berbayar teman-teman. Nah ini maksud saya GPT-4 ini berbayar, GPT-3,5 Turbo 16K ini juga berbayar. Saya menggunakan yang gratisan teman-teman, GPT-3,5 Turbo ya, ini gratisan. Nah kalau sudah seperti ini kita langsung klik Grenade Question. Kita tunggu teman-teman sambil ngopi pahit rokok Samsu teman-teman. Ini tergantung kecepatan internetnya teman-teman ya. Semakin bagus internetnya semakin cepat. Nah itu teman-teman udah muncul soalnya, ada 1 2 3 4 ya. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, misalkan lebih baiknya karena ini kita menggunakan gratisan, kita blok aja dulu teman-teman ya, blok karena kita menggunakan gratisan. Biasanya kalau menggunakan gratisan kelemahannya masih tetap ada. Ctrl C di sini teman-teman, kita ketikkan Notepad. Nah ini ya, kita klik aja di sini teman-teman ya, kita tunggu notepadnya. Sambil nunggu yang notepad, kita pilih teman-teman nah ini ada muncul notepad ya. Nah kita pastikan aja di sini teman-teman. Nah udah ya, kalau sudah berarti kita minimis aja teman ya. Nah kalau sudah ini nih, kita kembali lagi ke layar tadi GPT Quiz Generation. Di sini ada pilihan ada deh quiz to form, berarti kita kirim ke Google Form, klik ya. Nah udah selesai teman-teman ya, udah selesai, kita exit teman-teman. Nah kita lihat, nah ada kan teman-teman, coba kita lihat lengkap tidak. Nah kali ini yang pertama ini hapus aja teman-teman. Nah gak apa-apa, soalnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah ini kan tadi kenapa harus disimpan ke notepad dulu, karena ada pertanyaan yang belum ada tuh, satu tuh kan ya teman-teman, 2 bahkan 3 4 karena kita gunakan yang gratisan, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 yang tidak ada pertanyaannya ini 8 teman-teman. Di sininya ada semua. 1 2 3 4 5 6 7. Yang ada 7 ya teman-teman. Ini kita tinggal lihat tadi, notepad tadi. Ini sudah ada jawabannya teman-teman.
Nah, ini kenapa tadi menggunakan kita pilih kuis kosong. Nah, karena ini ada jawabannya, sudah ada. Tapi kalau kita memilih awal tadi Google formulir kosong, nanti jawabannya nggak ada. Itu teman-teman, kita harus pilih sendiri jawabannya. Tapi kalau yang pilihnya kuis kosong, jawabannya ada. Itu teman-teman. Nah, sekarang untuk memperbaiki ini teman-teman, karena ada yang rusak juga ya ini. Nah, ini yang jawabannya adalah yang B. Kita tinggal buka aja di sini. Nah, yang nomor 2 ya teman-teman. Ini yang nomor 3, berarti udah 3 yang ini. Itu aktivitas pemain bola yang ini kan. Nah, kita kopikan saja yang ini. Copy. Kita kembali ke sini, ke Google Form. Itu teman-teman. Nah, satu tuh kan udah selesai tuh. Yang jawaban yang B, terus mana lagi yang tidak terbaca? Nah, ini tentang yang jawabannya yang A, teman-teman. Yang jawabannya yang A. Nah, ini teman-teman. Ya, itu seperti itu teman-teman. Cara mudahnya ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita bisa menggunakan aplikasi AI ya teman-teman, yang memudahkan kita membuat dan mengikuti zaman ya teman-teman. Apabila ini bermanfaat, silakan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.